Pemirsa, sebuah bangunan rumah tiga lantai yang berada di Kampung Cilisung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tiba-tiba ambruk rata dengan tanah. Beruntung tidak ada korban jiwa karena penghuni rumah sempat menyelamatkan diri. Rumah yang roboh tepat berada di tengah-tengah permukiman padat penduduk. Dinas Damkar Kabupaten Bandung menyebutkan penyebab robohnya rumah tiga lantai tersebut masih didalami. Namun kuat dugaan rumah rubuh akibat konstruksi bangunan yang tidak kuat menahan beban. Akibat kejadian ini material bangunan menutupi akses jalan. Petugas gabungan dibantu oleh warga untuk bergotong royong membersihkan puing-puing material. Diketahui bahwa tanda-tanda robohnya rumah telah disadari pemilik rumah sehari sebelum kejadian. Hanya saja mereka tidak menduga akan terjadi insiden tersebut. Tembok pinggirnya teh sudah pada retak gitu. Ada retak duluan dari kemarin katanya, kata yang punyanya teh, cuman retak dari kemarin teh. Pas kejadiannya tadi, ya sekitar jam 4:30, si temboknya hancur ke bawah, busuk. Ya orangnya apa? Nah, begitu temboknya hancur, orangnya teh, yang di dalam teh kan ada yang sakit, ibunya suruh keluarin semua orang-orangnya teh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.